sangat membuat rakyat dalam kondisi yang paling melarat begitu. Jadi jangan main-main dengan wabahnya. Tapi memang nggak ada respon yang baik, termasuk ke BPBD Sumbar tidak ada respon yang baik. Intinya mereka semua menolak, tidak memberikan informasi yang kami butuhkan, tidak memberikan apa yang kami butuhkan. Sebenarnya rekomendasi terkait anggaran atau penyelewengan COVID itu sudah diselesaikan dengan cara ada 1,1 minta informasi dan data dua hal saja. Satu, apakah Gubernur Sumbar sudah menjalankan rekomendasi BPK Sumbar terkait LHP BPK itu, karena BPK mengatakan rekomendasi menjatuhkan sanksi ke beberapa jabatan gitu ya. Kami minta tuh, kalau Anda sudah menjatuhkan sanksi, apa dokumen yang bisa membuktikan itu. Kedua, kami menanyakan apa langkah strategis gubernur agar ini nggak terjadi lagi di tahun ini,